masih kelas yang sama, lebih dua langkah. Lokal Banggai Raya di babak penyisihan di grup B. Dari kelas bebek dua langkah pemula dan sedut lokal Banggai Raya. Tengah pertandingan. Ya, kami ingatkan kepada seluruh mekanik saat ini sirkuit diguyur hujan agar bisa melakukan penyetelan setelan angin dari ban kendaraan balap Anda atau hujan, guys. Ban harus menggunakan ban basah. Oke, saudara-saudara. Dan pagi saat ini masih di kelas bebek. Kembali melesat cepat di sana. Kemudian ada Rizky PBR Sintim. Apakah mampu berada di posisi terbaik? Pelan-pelan saja mereka, saudara-saudara. Dan apakah kecepatan mereka sebaik-baiknya? Harus perhitungan yang matang untuk melibas setiap tikungan, jangan sampai tergincir. Yang mana tadi cuaca tiba-tiba berubah menjadi hujan, dari panas sekali menjadi hujan. Saudara-saudara, selamat datang Ketua KBK Bapak Bobby Badalu yang hari ini Randy nomor 25, Randy nomor 25 dan 117 Satria Yuda. Mereka harus lebih berhati-hati. Dalam keadaan hujan, guys. Dorong hajar. Satria Yuda nomor 117 dan Randy Ahmad nomor 25 berada di barisan depan, walaupun situasi sirkuit begitu licin dan basah, namun mereka terus melibas habis. Ricky Yusuf, M. Prabowo Manubulu, Arlan Laude, Ardiansa, Kete Brau, Satrio Yudo, Willy Cupeng, Muhammad Ardani Manubulu. Nampaknya sistem pengapian sudah bercampur.
Ya, kita lihat para peminat panggung semakin banyak. Non juara lokal Banggai Raya. Ya, kami ingatkan kepada pembalap agar lebih berhati-hati karena sirkuit licin. Ya, dibutuhkan perhitungan yang matang untuk melintasi sirkuit Tugu Adipura Lok ini. Dari kendaraan balap, pembalapnya saudara Ganda Bagja, kita akan saksikan hari ini owner dari Bob Racing School satu putaran. Dan sekali lagi kami ingatkan kepada mekanik dari masing-masing tim agar memperhatikan tekanan angin ban kendaraan balap pembalapnya. Dua langga 116 cc, pemula lokal Banggai Raya. Kami mohon jangan menempati tempat yang berbahaya. Kita dengan 333 dan apabila saat ini kita akan saksikan pergerakan mereka agak sedikit melambat diakibatkan kena sirkuit lagi basah diguyur hujan. Dua pembalap dan depan sedang saudara. Hati-hati pembalap sekalian, masih apa para penonton kita akan lihat 1-2. Nah, pembalap agak sedikit menurunkan kecepatannya. Dan saat ini sudah kembali muncul.